Self Improvement 101, hal-hal yang harus diketahui oleh para pemimpin. Bab ketiga, bagian ketiga. Bagaimana saya dapat terus bersikap mau belajar dari orang lain? Kebenaran dalam kemauan untuk terus belajar dari orang lain. Yang keempat, rasa bangga adalah gangguan terbesar atas kemampuan untuk terus belajar. Penulis, pelatih, dan pembicara Dave Anderson Percaya bahwa alasan utama dari kegagalan dalam manajemen adalah rasa bangga, ia menuliskan, "Ada banyak alasan mengapa para manajer gagal. Bagi beberapa orang, perusahaan mengalahkan pertumbuhan mereka. Yang lain tidak menyesuaikan diri dengan waktunya. Beberapa orang tidak memilih karakter mereka dengan baik." Mereka terlihat baik sementara saja, namun pada akhirnya menemukan bahwa mereka tidak dapat keluar dengan cara mereka sendiri. Ada banyak orang membuang-buang waktu karena tidak bersedia mengakui bahwa mereka melakukan kesalahan atau sangat sering berganti staf karena penilaian negatif atas mereka. Beberapa orang yang gagal memiliki catatan masa lalu yang sangat baik. Sayangnya, mereka mulai menggunakan kesuksesan itu sebagai alasan untuk membangun pagar di sekeliling apa yang mereka miliki. Mereka tidak melanjutkan untuk mengambil resiko atau mengembangkan diri. Namun, segala hal yang menyebabkan kegagalan manajemen ini sesungguhnya memiliki sebuah akar, kebanggaan. Dalam istilah yang paling sederhana, rasa bangga menyebabkan Anda tidak dapat berbuat apa-apa. Rasa banggalah yang membuat Anda merasa bahwa Anda yang paling penting dan mengubah perspektif Anda akan realita. Sementara rasa iri adalah kesalahan mematikan yang datang dari rasa tidak mampu, kesalahan mematikan dari rasa bangga datang dari merasa mampu. Itu menciptakan rasa bangga atas kesuksesan, rasa bangga dari merasa bahwa diri Anda berharga, disertai dengan perspektif yang salah dari realita. Seperti sikap tidak mau berubah yang membawa pada hilangnya keinginan untuk belajar, sikap itu juga membuat seseorang tidak mau belajar dari orang lain. Mengembangkan bakat Anda, jika ingin mengembangkan bakat Anda, bersikaplah mau belajar dari orang lain. Inilah jalan untuk bertumbuh: futuris dan penulis, John Nesbitt. Percaya bahwa keahlian terpenting yang harus Anda kuasai adalah belajar untuk belajar. Inilah apa yang saya sarankan ketika Anda mengejar keahlian untuk terus belajar dan menjadi seseorang yang lebih berbakat. Pertama, belajar untuk mendengarkan. Langkah pertama dari kemampuan untuk belajar dari orang lain adalah belajar untuk mendengarkan. Penulis dan filsuf Amerika Henry David Thoreau menuliskan dibutuhkan dua hal untuk mengungkapkan kebenaran. Satu untuk mengatakan dan satu untuk mendengarkannya. Menjadi seorang pendengar yang baik membantu kita mengenal orang lebih baik, mempelajari apa yang telah mereka pelajari dan menunjukkan pada mereka bahwa kita menghargai mereka sebagai seorang pribadi. Setiap hari Ingatlah bahwa Anda tidak dapat belajar jika terus bicara. Seperti kata pepatah kuno, ada alasan mengapa Anda memiliki satu mulut namun dua telinga. Dengarkan orang lain, tetaplah rendah hati, dan Anda akan mulai mempelajari banyak hal yang dapat membantu mengembangkan talenta Anda setiap hari. 2. Pahami proses belajarnya. Secara umum, inilah cara belajar bekerja. Langkah satu, bertindaklah. Langkah dua, lihatlah kesalahan-kesalahan Anda dan evaluasilah. Langkah tiga, carilah cara untuk melakukannya lebih baik. Langkah empat, kembalilah ke langkah pertama. Ingatlah bahwa musuh terbesar dari belajar adalah mengetahui. Dan tujuan dari semua pembelajaran adalah tindakan, bukan pengetahuan. Jika apa yang Anda lakukan tidak mempengaruhi hidup Anda atau orang lain dengan cara tertentu, maka pertanyakan nilainya dan bersiaplah untuk membuat perubahan. Ketiga, luangkan waktu untuk belajar. Ketika terus mencari hal yang bisa dipelajari dalam setiap situasi, Anda akan menjadi orang yang lebih berbakat dan mengembangkan bakat Anda. Namun, Anda juga dapat mengambil langkah selanjutnya setelah itu, dan secara aktif mencari dan merencanakan saat-saat di mana Anda dapat belajar dari orang lain. Anda dapat melakukannya dengan cara membaca buku, mengunjungi tempat-tempat yang akan memotivasi Anda, menghadiri acara yang akan membimbing Anda untuk berubah, mendengarkan pelajaran, dan meluangkan waktu dengan orang-orang yang akan mengembangkan dan membawa Anda pada pengalaman-pengalaman baru. Saya meluangkan waktu dengan banyak orang yang terkenal, dan saya memperoleh kesempatan untuk belajar sebagai hasilnya. Dalam hubungan pribadi, saya juga telah mendasarkan diri pada orang-orang dari siapa saya dapat belajar. Teman-teman terdekat saya adalah orang-orang yang menantang pemikiran saya dan seringkali mengubahnya. Mereka mengangkat saya dalam banyak cara, dan saya menemukan bahwa saya seringkali menjalani sesuatu yang dinyatakan oleh filsuf dan penulis Spanyol Baltasar Gracian. Jadikan teman-teman Anda sebagai guru Anda. Dan gabungkan rasa senang dari bercakap-cakap dengan keuntungan dari instruksi. Anda dapat melakukan hal yang sama. Tumbuhkan persahabatan dengan orang-orang yang menantang dan menambahkan nilai pada Anda. Dan berusahalah untuk melakukan hal yang sama untuk mereka. Itu akan mengubah hidup Anda. Demikian self improvement 101 bab 3 bagian ketiga. Sampai jumpa di bagian selanjutnya. Terima kasih.